gatel ya. Di sini banyak bu otter bu. Ya aku lihat ini ya tandanya, tapi belum lihat otternya. Ih, lucu sekali. Dia ngapain? Mereka kadang makan ikannya loh, ikan. Iya sih, makan sih. Tapi Ardi, dia lagi ngapain tuh tadi? Dia garuk-garuk gatel atau gimana? Kayaknya nggak cuma tiga deh, pasti ada lagi keluarganya. Iya, ini mungkin keluarga kali. Mungkin di dalam air gitu. Iya, mungkin ini keluarga kali ya. Iya. Sampai satu setengah menit deh. Ini lucu. Gemes. Dan dia nggak takut ya, karena tahu orang-orang tidak mengusik. Kok malah mati? Oh. Karena mereka udah terbiasa di urban setting kan. Oke. Nah ini kan katanya sungai buatan, benar? Iya. Nah, otternya dari mana? Dikasih bibit atau gimana? Nggak tahu bu, mereka tuh makin ini sekarang udah terlalu banyak otter di sini. Oke. Okay. Ada kayak katanya ada hampir ratusan gitu, mereka keliru. Okay. Iya. Terus? Jadi ada keluarga ini. Terus mau diapain? Ya nggak tahu, sekarang masih dipikirkan. Tapi nggak tahu populasinya. Awalnya gimana? Dari mana nggak tahu? Oh nggak, sengaja dilepasin dari sini. Dibiakin. Iya. Jadi ini sungai buatan sengaja dibikin atau dibiakin ini. Enggak, jadi mereka tuh bisa sampai nanti jalan ke Marina Bay, bisa sampai ke mana-mana. Jadi kalau ibu kalau pas kadang ke Marina Bay juga ketemu gitu. Tapi iya, mungkin dari keluarga otter yang lain. Iya. Dia sudah biasa tinggal di perkotaan ya. Iya. Harusnya kan dia kan di laut. Ini dia air tawar ya. Ih, lucu banget. Kumis tahu. Ngapain dia? Hey. Lucu kan?